Masa sih? Aneh banget. Masa kalian gak pernah bicarain soal pacar? Serius, Tante. Saya sering tanya, udah dapat pacar belum? Jawabnya belum. Gak minat punya pacar. Takut. Wah, pokoknya seribu alasan deh. Tapi masa sih kamu gak menemukan sesuatu yang janggal? Kalau Benat udah punya pacar, pasti ada yang beda dong. Sering dapat telepon atau pulang kantor gak bareng. Ya, saya juga kan sibuk, Tante. Gak perhatiin Benat telepon ke siapa, sama siapa aja. Dan kalau pulang kerja, kami sering masing-masing kok. Tetap aja, buat Tante sih aneh. Kamu gak lagi nyembunyiin sesuatu kan? Ya elah, Tante. Serius, Tante. Saya gak nyembunyiin apa-apa. Ya, siapa tahu aja. Itu Fania. Fania, siapa Tante? Itu pacarnya Benat. Fania! Fania! Tante, gak kedengeran lah Tante, jauh itu. Fania! Loh, kok dia gandeng laki-laki? Siapa dia? Tante mau kemana? Tante mau kejar Fania. Aduh, kok dipanggil cuek aja? Tante, ini di jalan raya. Dia jauh loh Tante. Mau teriak sekeras apapun juga, pasti gak kedengeran. Kalah sama suara mobil dan motor yang lewat. Kemana dia? Kok udah gak kelihatan? Siapa laki-laki yang dia gandeng itu? Mungkin adiknya, Tante. Fania itu anak tunggal, gak punya adik. Lagian, masa sih sama adik gandengan mesra gitu? Kamu gak lihat, Hen? Tangan laki-laki itu melingkar di pinggang Fania. Aduh, mungkin Tante yang salah lihat. Siapa tahu itu cuma mirip Fania, Tante. Tante yakin itu Fania, gak mungkin salah. Ya udahlah, nanti kita tanya Benar, Tante. Jangan dulu terbawa emosi. Mungkin apa yang Tante pikirkan bukan begitu kenyataannya. Maksud kamu? Tante lagi berhayal? Bukan Tante, bukan. Ini sudah jam berapa, Tante? Kereta ke Amanda jam berapa, Tante? Jam 3. Mungkin sudah sampai, loh. Ini jam berapa? Jam 3 lebih 10, Tante. Wah, udah sampai dong. Ya sudah, Tante jemput Amanda dulu ya. Iya, Tante. Ayo, saya temenin. Nggak usah. Kamu kan mau pulang. Iya, Tante. Tapi nggak apa-apa kok. Kamu kan lagi tunggu ojol. Udah, Tante sendiri aja. Nggak usah antar Tante. Sudah ya. Sampai ketemu lagi. Iya, Tante. Aduh, hati-hati, Tante. Ben, mati kamu sekarang. Halo, Hen? Udah sampai Bandung? Udah, ini aku di rumah. Masih di kantor, Ben? Masih. Kayaknya harus lembur nih. Biasa, akhir bulan gini banyak laporan yang harus dibereskan. Ben, jangan kaget ya. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Apa? Tadi sore, aku ketemu mama kamu di stasiun. Katanya mau jemput Kak Amanda. Oh iya. Kak Amanda ada kerjaan di Bandung seminggu ini. Terus gimana? Aku lagi ngobrol sama mamamu di depan stasiun, di pinggir jalan. Tiba-tiba mamamu ngeliat Fania, Ben. Hah? Fania? Iya, agak jauh sih. Dia baru keluar dari sebuah kafe. Terus, celakanya, dia jalan sama cowok, Ben. Kau yakin itu Fania? Kau kan belum pernah lihat Fania. Mamamu yang bilang itu Fania. Katanya, mamamu yakin benar itu Fania. Mamamu teriak-teriak panggil Fania. Tapi kayaknya Fania nggak denger deh. Fania jalan terus sama cowok itu. Nah, celakanya, Fania jalan sambil pelukan mesra, Ben. Dua-duanya jalan sambil... Ya... Siapa cowok itu? Beneran? Gandengan mesra? Iya, Ben. Cowoknya mana aku tahu. Mungkin klien dia, Ben. Siapa aja bisa sewa dia kan? Atau mungkin itu cowok aslinya lo, Ben? Terus mama gimana? Ya itu masalahnya. Mamamu kelihatan penasaran banget. Tadinya mamamu mau kejar Fania lo. Ya aku coba halangin. Akhirnya mamamu nggak jadi ngejar Fania. Apalagi untungnya kereta ke Amanda udah dateng. Tapi mamamu kelihatan shock banget. Aku kasih tahu kamu. Biar kalau nanti kamu pulang, udah siap-siap ditanya lo, Ben, ya. Kira-kira kamu mau kasih alasan apa nih? Duh, gimana ya, Hen? Terus terang,
Aku kaget dengar ceritamu. Nah, itu. Tapi tenang dulu ya, Ben ya. Yang penting kau udah siap untuk jawab. Oke? Okay? Ya, tapi apa yang bisa aku jawab, Ben? Aku paling enggak bisa ngebohong. Mama pasti curiga kalau aku ngarang cerita. Kayaknya aku harus ngakuin semuanya. Ngakuin kalau kamu cuma nyewa Vania? Iya, Hen. Kayaknya cuma itu yang bisa aku katakan. Wah, tenang. Tenang dulu. Kalau kamu ada waktu, gimana malam nanti kita ketemuan dulu. Kita obrolin lagi, oke? Oke deh. Nanti aku kontak kau ya, kalau udah beres di kantor ya. Oke, oke. Tenang, Ma, tenang. Dari tadi kok marah-marah sendiri sih? Bagaimana bisa tenang, Manda? Ini udah jam 8. Ben belum juga pulang. Coba telepon, Manda. Iya, aku udah WA terus ini, Ma. Dibaca juga enggak. Tuh, kan? Ini sekarang malah contreng satu. Apa HP-nya enggak aktif ya? Ditelepon, Manda. Jangan di WA. Aduh, kenapa enggak Mama aja sih yang telepon? Mama. Nih, kan... Tuh, gak diangkat, Ma. Mungkin HP-nya gak aktif. Aneh deh, ada apa sih ini? Mama kaget loh, lihat Vania tadi. Dia pelukan sama laki-laki lain loh. Ma, bisa gak sih berpikiran positif? Pelukan sama laki-laki kan belum tentu pacaran. Siapa tahu saudaranya atau juga bisa kan... Mama ini bukan anak kecil lagi, Manda. Mama gak bisa dibohongin. Itu jelas kayak orang pacaran. Ya udah, anggap Mama benar. Terus kenapa kalau Vania pacaran sama orang lain? Kamu ini gimana sih? Itu namanya selingkuh, Manda. Aduh, gimana kalau sebenarnya Ben udah gak pacaran sama Vania? Bisa aja kan mereka udah putus, Ma. Manda, kita baru makan sama-sama 2 minggu yang lalu. Masa udah putus? Ya kenapa enggak? Jodoh orang kan gak bisa kita duga, Ma. Tapi apa sebabnya mereka putus? Mungkin gak cocok? Mama kan tahu sendiri Ben itu kayak gimana, kan? Aku kan udah pernah bilang, Ben itu parah. Mana ada cewek yang betah sama dia kalau sifatnya begitu terus? Capek loh, Ma, ngadepin Ben itu. Orangnya pendiam, serba kaku, gak punya inisiatif. Kan cewek butuh dimanja, diperhatiin, diajak ngomong. Lah, Ben bisa gitu. Manda, kok malah nyalahin Ben sih? Bisa saja Vania yang selingkuh, kan? Bisa saja mereka belum putus selama ini, tapi diam-diam dia pacaran sama laki-laki lain. Iya, kalau gitu, apalagi yang perlu dipikirin? Mama gak mau kan punya menantu yang suka selingkuh? Masih untung loh belum nikah udah ketahuan. Ha, pokoknya Mama perlu kejelasan. Ben harus jelasin semuanya. Apa yang harus aku jelasin, Hen? Aku gak bisa bayangin. Gimana reaksi Mama kalau aku ngaku bahwa Vania cuma pacar sewaan? Aku pikir yang paling aman kamu bilang putus, Ben. Putus? Iya. Kamu gak cocok sama Vania. Daripada dipaksakan terusnya tambah repot, mending putus. Mumpung masih pacaran. Itu juga berat ngomongnya, Hen. Kau tahu kan? Aku susah bohong. Aku sulit untuk ngomong kalau aku gak cocok sama Vania. Aku nemu semuanya di Vania, Hen. Hah? Apa? Kacau deh kalau gini. Kok jadi baper kamu? Kamu beneran tertarik sama Vania? Emang salah? Ya elah, Ben. Dia itu profesional. Dia cuma pakai acting. Jelas dong dia bakal cocok sesuai dengan yang kamu pengin. Karena memang dia main sandiwara. Sifat aslinya mana kita tahu. Jangan baper, Ben. Itu fata morgana, dunia tipu-tipu. Aku harus bagaimana, Hen? Kalau aku bilang putus, aku harus mulai lagi dari awal. Tahu gak, Hen? Sejak aku bawa Vania ke rumah, Mama udah banyak berubah. Mama kelihatan lebih ceria, lebih semangat. Kalaupun dia ngomong soal Vania, ya lebih ke arah suruh aku ngajak dia ke rumah lagi. Tapi gak seperti sebelumnya. Selalu ngomel, selalu dikulain aku. Aku udah sempat berpikir, mungkin seminggu sekali aku mau sewa Vania. Waduh,
nggak sehat. Nggak bener kalau gitu. Apanya? Ya mending jangan sewa pacar lagi lah, Ben. Aku pikir ini bukan solusi lah. Ya jadi harus bagaimana? Ben, sebaiknya lupakan Vania. Buka hatimu buat cewek yang bener-bener sayang sama kamu. Aku pikir Cecil masih bisa kamu pertimbangkan. Cecil? Sil, lu harus sering-sering ajak gue kesini nih. Ini pastanya enak banget. Suasana kafenya juga, gue suka deh. Enak aja gue terus yang ngajak. Lu juga boleh dong ngajak gue gitu. Ya oke, sekedar ngajak aja sih ya. Bayar juga dodol. Masa gue terus yang traktir lo sih? Oke, jangan khawatir. Bentar lagi gue yang traktir lu. Kapan? Ngomong melolo. Gue kan bakal menang taruhan. Bentar lagi duitnya gue terima kan. Bangke lo. Dengar ini Cicak. Taruhannya 2 bulan. Ini baru juga berapa minggu? 1 bulan aja belum. Tapi lu udah KO, Cil. Ben udah enak punya aja pacar. Ceweknya kan kemarin lu lihat sendiri. Elegan banget. Putih, langsing, seksi, cantik banget. Ya elah, lu kebanting. Lu mau bilang gua jelek gitu? Ya, bayar sendiri makanannya ya. Lu kok jadi emosi gitu? Gua kan cuma bilang kenyataannya. Kenyataannya gue punya peluang baru, Cicak. Hah? Peluang? Maksudnya gimana? Tadi sore tuh ya, gue tuh hampir jingkrak-jingkrak sampai mau teriak-teriak gitu saking happy-nya, tau gak? Makanya gue ngajak lu makan malam. Iya, kenapa? Mau kasih tahu lu. Ada apa? Ini peluang apa? Gue tuh gak sengaja nguping Bernard lagi teleponan tadi sore, tau gak? Nguping? Gue kan lewat meja Bernard tuh. Terus pas dia lagi terima telepon gitu. Kayaknya sih dia terima telepon dari Hendra. Terus? Tadinya kan gue mau lewat aja gitu. Tapi pas gue mau lewat tuh gue kaget. Dia tuh kenapa kayak teriak gitu. Teriak? Teriak gimana maksudnya? Dia bilang, siapa cowok itu? Beneran, gandengan mesra gitu. Maksud lu siapa yang gandengan? Iya, siapa lagi kalau bukan ceweknya tuh. Ceweknya gue gimana pikir, sih? Gue pikir ceweknya tuh ya selingkuh sama cowok lain gitu. Masa sih? Kan waktu kita ketemuan itu gue lihat dia mesra banget loh sama Ben. Iya kan, bisa aja cuma acting gitu kan. Iya juga sih ya. Terus udah gitu tuh ada omongannya Bernard yang gue yakin kalau dia tuh ada yang ditutup-tutupin gitu. Soalnya dia tuh ngomongnya gini, tapi apa yang bisa aku jawab? Aku paling gak bisa bohong. Mama pasti curiga kalau aku ngarang, kalau aku bohong gitu. Jadi kok begitu ya? Terus dia bilang, ya kayaknya aku harus ngakuin semuanya. Ntar dulu, maksud lu Bernard lagi ngebohongin mamanya? Iya, gue tuh yakin 100% pasti. Kesimpulan gue tuh pacaran mereka tuh cuman bohongan. Gile, jadi gue juga dibohongin ini teh? Ya iyalah, jadi kesimpulannya peluang gue terbuka lebar kan. Makanya lu jangan pede dulu, gue pasti menang. Lihat aja kalau Cecil beraksi. Bentar, ini gue masih shock loh. Gue dibohongin. Siapa yang bohongin, Ma? Kenapa semua orang ngerasa dibohongin? Karena semuanya gak masuk akal, Ben. Bagaimana mungkin kamu bisa punya pacar diam-diam dan putus diam-diam? Sudahlah, Ma. Aku gak ingin perpanjang masalah ini. Aku sudah dewasa. Aku punya hidup sendiri. Kenapa Mama harus atur-atur begini? Mama gak ingin atur hidup kamu, Ben. Mama cuma ingin kamu bicara jujur. Apalagi yang Mama anggap aku gak jujur, Ma? Semuanya. Ma, udah. Ini juga udah malam kan? Kenapa sih harus bicara kelas begini? Apa yang ada di pikiran kamu, Ben? Tahu gak? Apa juga yang Mama pikirkan dan apa yang Mama khawatirkan selama ini? Ma,
Ini tuh bukan masalah besar sebenarnya. Tapi kita ini bikin masalah jadi makin besar. Soal jodoh, soal calon istri, soal mantu. Semua keluarga juga ngalamin kan, Ma? Soal putus, soal gak jodoh. Itu juga bukan hal yang cuma kita yang ngalamin, Ma. Apa cuma Ben yang belum nikah di umur sekarang ini? Yang lebih tua juga banyak, Ma. Jadi kenapa sih kita bikin ribut seakan-akan ini aib besar di dunia yang cuma kita aja yang ngalamin? Ma, Ma, aku minta maaf kalau selama ini belum bisa memenuhi keinginan Mama. Tapi aku yang punya kehidupan diri sendiri kan. Tolonglah, Ma, beri aku kebebasan. Beri aku kepercayaan, Ma. Mama khawatir semua akan terlambat. Semua akan menyesal. Lu harusnya gak perlu antar gue ke rumah sakit, Van. Gue kan cuma mau ke klinik kulit. Gak apa-apa. Gue juga lagi nganggur. Eh, tadi kata dokter apa? Katanya alergi. Gue kudu perhatiin apa yang gue makan nih. Gatalnya menjengkelkan. Tuh lihat, tangan gue sampai kayak gini. Padahal ngelupas lagi. Iya sih, kayak gitu ya. Kok lama ya? Ambil obat aja lama gini. Ngantri, Mik, ngantri. Sabar, kenapa? Evan, udah jam 12 nih. Iya, terus kenapa? Nggak chat sama si Cayang, ingetin makan siang. Udahan, Mik. Gue udah kehilangan si Cayang. Putus nih, Ya, gue diputusin nih gara-gara kontrak habis. Kemarin lu bilang dapat klien bening ya? Iya loh, Mik. Gile, kayak artis Korea, tahu gak sih? Tinggi, putih, atletis, masih dua-dua lagi usianya. Gue dapat brondong. Wow, kok sempurna gitu? Sewa lu sih, masa gak laku? Hello, emang yang sewa gue cuma orang yang gak laku doang gitu maksud lo? Dia tuh cuma penasaran aja, mau coba sewa pacar gitu. Ya asik sih, kencan 3 jam tuh gak berasa. Kencan kemana aja? Jalan-jalan, ke kafe. Tadinya mau nonton juga sih, tapi gak jadi. Ya happy-happy aja lah ya. Gak lanjut? Enggak lah. Gue tuh gak suka sama cowok yang lebih muda. Kayaknya gimana gitu. Lu suka yang tua-tua ya? Kayak klien lu yang keringetan melulu itu. Kacau lu ah. Dia gak repeat lagi? Enggak lah. Sebaiknya sih gak usah juga lah ya. Gue gak ngerasa asik, malas banget. Paling-paling gue diajakin ke rumahnya lagi. Kalau enggak, dipamerin lagi gitu. Males ah, Mika, enggak. Fania, kamu lagi apa di sini? Tante? Kenapa ada di rumah sakit? Sakit apa? Oh, Fani ngantar ini tante, ngantar temen. Ini temen saya ke klinik kulit tante. Kenalin tante. Halo tante. Hai. Saya Mika. Udah berobatnya? Udah tante, udah. Ini lagi tunggu obat, belum dipanggil. Oh iya. Tante kok kesini? Siapa yang sakit? Tante baru konsultasi. Tante kenapa? Fan, tante mau bicara. Bisa gak sekarang kita ngobrol? Sebentar saja. Tante perlu banget ngobrol sama Fanny. Tapi cuma kita berdua aja. Tapi tante Van, kalau mau pergi, pergi aja. Aku cuma tinggal nunggu obat kok ya. Papa, tante minta tolong ya. Kasih waktu dikit buat tante. Tante cari Fania tapi gak tahu di mana. Sekarang kebetulan Tuhan mempertemukan kita di sini. Tante minta Fani mau meluangkan waktu ya. Iya tante, masa sih Fani gak mau? Fani cuma pikirin Mika tante. Gak apa-apa Fan, gak apa-apa. Tadinya juga gue kan mau pergi sendiri. Lu pergi aja. Bukan bantuin gue, gimana sih lo? Iya deh tante. Kita mau ngobrol di mana Tan? Yuk ikut tante. Tante tahu tempat yang bagus buat ngobrol deket sini.
sama Fanny. Sebenarnya bagaimana hubungan Fanny dengan Bernard? Biasa aja sih, Tan. Gak mungkin biasa-biasa aja. Tante mencium sesuatu yang kalian berdua sembunyikan. Fanny, Tante sudah anggap Fanny adalah anak Tante sendiri. Walau kita baru bertemu satu kali, tapi Tante gak bisa memungkiri kalau itu sangat berkesan buat Tante. Tante berharap banyak sama Fanny. Apa yang Tante harapkan dari saya, Tan? Saya ini... Tante berharap Fanny bisa jadi istri yang baik buat Ben. Tante, terus terang ya, Fanny merinding loh dengar kata-kata Tante. Fanny bukan orang yang ideal seperti yang Tante pengen. Mas Ben pernah cerita apa aja kriteria yang Tante pengen dari... Jangan bahas itu, Van. Tante gak peduli lagi semuanya itu. Walau Fanny gak masuk satu pun kriteria itu, buat Tante bukan lagi alasan untuk menolak Fanny. Ya, Fanny semakin gak ngerti, Tante. Kita kan baru ketemu satu kali. Dan itu juga cuma beberapa jam aja. Lalu? Ya, tapi Tante kayak sekarang gitu ngomong seperti yang udah kenal Fanny tuh lama banget. Fanny bukan orang yang seperti Tante bayangin, Tante. Memangnya Fanny tahu apa yang Tante bayangkan? Enggak kan? Tan, sulit buat Fanny untuk bicara. Fanny udah putus dengan Ben ya? Fanny udah punya pacar lagi kan? Tante, Fanny... 2 hari yang lalu, Tante lihat Fanny jalan dan pelukan dengan seorang laki-laki dekat stasiun. Itu Fanny kan? Tante lihat? Ya. Tante coba panggil Fanny, tapi mungkin Fanny gak dengar. Jadi, benar, Fanny memang sudah putus? Iya, Tante. Jadi benar dugaan Tante. Apa masalahnya, Van? Apa salah Ben? Gak ada yang salah, Tante. Gak ada yang salah. Kami emang gak cocok aja. Tante pikir Fanny bisa memahami kalau Ben memang berbeda. Ben bukan laki-laki yang romantis. Ben memang terkesan cuek. Hidup dengan dunianya sendiri. Gak bisa ngungkapin perasaan. Sulit menghidupkan suasana. Tante tahu Fanny pasti bosan menghadapi Ben yang monoton dan kaku. Tapi percayalah, Van, Ben orang baik, sangat baik. Maafin Fanny ya, Tante. Meskipun apa yang Tante bilang tentang Mas Ben itu benar, tapi ini masalah hati, Tan. Kalau bicara soal hati, Fanny pernah pacaran sama Ben kan? Apakah waktu itu Fanny gak punya hati? Ini masalah sulit yang harus Fanny jelasin sama Tante. Fanny ya, Tante punya rahasia. Tadinya Tante gak mau bicarakan soal rahasia ini kepada siapapun, termasuk kepada Amanda dan Ben. Tapi Tante harus katakan ini sama Fanny. Rahasia? Ya. Maksud Tante?